jeruk. Ulek. Udah lagi. Selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Selamat menikmati sajian dari Alam Pedesaan Bersahaja. Semoga mempunyai asas manfaat dan kita semua terhibur. Apa ya anu? Dapat ya guys, jadilah bu. Nah, cantik sekali jeruk Bali ya guys. Kita punya lokal ya, ditanam sendiri ya guys. Rica apakah ini? Ini dia rica jeruk Bali besar ya teman-teman. Mari kita buat prosesnya. Kita siapkan dulu cabenya teman-teman. Cukup 3 aja ya. Kita perlu 3 cabai saja teman-teman. Secukupnya teman-teman, secukupnya, sesuaikan selera, tidak usah banyak teman-teman. Cabai hijau, kita kasih air teman-teman secukupnya. Tinggal diaduk-aduk teman-teman. Jadi deh. Wow, cantik sekali teman-teman. Bisa dilihat putih cantiknya ya. Teman-teman sudah kelihatan ya. Coba lagi. Segar. Langsung cocol teman-teman. Sekali teman-teman. Buat mata segar ya teman-teman. Wow, 3 cabai ternyata pedas sekali teman. Wow, segar sekali. Sekali teman-teman, membuat mata melek ya. Wow, keren sekali teman-teman. Kita coba ini lagi ya. Kita harus tipiskan dulu teman-teman. Dulu ya. Wow, kita cocorkan teman-teman. Kita makan. Kali teman-teman.
segar ya teman-teman, pedas tapi segar. Tempat teman-teman namanya jeruk apa ini? Di sini namanya jeruk Bali ya. Nggak tahu di tempat teman-teman jeruk apa itu. Tapi segar ya teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Wow. Oke, kita cari space. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kita kena anukan itu teman-teman. Nah, sakit. Aduh, irisnya teman-teman. Pedas tapi nikmat ya teman-teman. Oke, kita lagi ini teman-teman. Wow, keren. Wow. Enak sekali guys. Pedas-pedas gimana ya? Ini dia. Wow, cantik sekali ini teman-teman. Wow, ini ya, saya ambilkan ke ulekannya. Wow. Cocok lagi teman-teman, segar sekali. Sekali ya teman-teman. Ini dagingnya ya. Ini tidak terlalu matang, tidak juga terlalu muda ya teman-teman. Jadi sedang-sedang saja. Wow. Sekali teman-teman. Di tengah ya teman. Wow. Ini dia teman-teman. Ah. Nyemprot kata itu. Oke guys, ini ya nikmat sekali ini guys. Setengah matang, tidak matang, tidak juga muda guys. Wow. Siang-siang segar-segar hujan jeruk Bali ya teman-teman. Di kebun sendiri, kita ambil dari kebun sendiri ya. Buat mata melek ya teman-teman. Harinya ngantuk jadi terang matanya. Kita makan kecut-kecut. Kita cari burung tadi belum dapat ya teman-teman. Tuh ada suara burung ya di atas. Kalau kita dapat nanti dan pakai senapang angin ya. Jam berapa mulai nureh itu Bu? Mulai nureh jam berapa itu? Jam 12 lewat. Oh, sudah pulang deh. Dua hari kerua dulu kah? Hari kerua dulu deh. Wow. Nikmat.
lebih nikmat seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam cobeannya tuh, biar dia menyatu dengan sambalnya. Itu teknik makannya teman. Wow, kita dapat teknik makan rujak Bali yang baik dan benar, yang enak teman-teman. Dia punya sensasi sendiri. Wow, enak sekali teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, diaduk-aduk. Wah, wow, sensasinya lebih gimana teman-teman. Keren. Dia lebih berasa meresapnya teman-teman. Wow, ini nikmat teman-teman. Mantap, sedap, nikmat teman-teman. Wow, wow, ah. Ini lihatlah teman-teman, pohon besar ini ya, pohon keranji namanya, ditanam kakek pecinta lingkungan sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu teman-teman. Tingginya sudah besar. Ini jenis buah-buahan teman-teman. Kita tidak hanya menanam, tidak hanya melestarikan, juga merawat ya. Ini tadi ya, pohon keranji di tempat teman-teman. Pohon apakah ini? Ini usianya sekitar 20 tahun ya teman-teman. Ditanam oleh kakek pencinta lingkungan ya. Beliau menanam berbagai jenis pohon. Itu juga contohnya pohon gandis ya teman-teman. Dan itu pohon kayu ara, selain pohon karit dan sawit teman-teman. Itu pohon buah juga teman-teman. Ini yang maksud kita ya. Ini ditanam tangan kita sendiri nih teman-teman. Mangga ya, mangga unggul, kita beli bibitnya dari kota kemarin teman-teman, dibawa pakai polybag, pakai motor ya. Ini usia tanam 4 tahun teman-teman. Nah, cara merawatnya seperti ini ya teman-teman. Kita beri pupuknya teman. Ini kulit-kulit ini bisa dijadikan untuk pupuk ya teman-teman. Nah, kulit-kulit jeruk Bali ini kita jadikan pupuk agar dia ketika membusuk nanti, nah, menjadi makanan yang bagus untuk akar-akar pohon mangganya ya teman-teman. Nah, jadi kita kumpulkan seperti ini teman-teman, terus kita taburkan di sekelilingnya. Ini salah satu bentuk merawat ya teman-teman. Nah, kita taburkan di sini di sekelilingnya, biar nanti ketika membusuk akan menjadi pupuk ya teman-teman. Pupuk alami, pupuk kompos teman-teman. Nah, seperti itulah, hal sederhana tapi nyata ya teman-teman. Bulang bocah petualangan alam pedesaan bersaja, menanam, merawat, melestarikan pepohonan di sekitar kita. Lakukanlah hal-hal sederhana yang kita bisa tahu dan mampu ya teman-teman tuh. Ini kita bisa melihat gubuk pengawal kita bobok di sana ya. Dimanapun kita berada, dia akan selalu mengawal teman-teman. Nah, ini masih ada ya. Kita kumpulkan semua, kita jadikan pupuk yang sangat bagus ini teman-teman. Itu ya kira-kira teman-teman. Save our, save trees, selamatkan bumi dengan menyelamatkan pepohonan, menanam, merawat, dan melestarikan. Nah, oke, di sekeliling
pokok mangganya nanti biar ketika membusuk menjadi makanan segar untuk pohon mangga ini ya teman. Mangga unggul usia tanam 4 tahun. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Thank you for watching. See you next time. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Cintai bumi dengan mencintai lingkungan sekitar kita. Dengan menanam, merawat, dan melestarikan pepohonan di sekitar kita.